بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والثاني النوم على غير هيئة المتمكن وفي بعض نسخ المتن زيادة من الأرض بمقعده والأرض ليست بقيد وخرج بالتمكن ما لو نما قاعدا غير متمكن أو نما قائما أو على قفه ولو متمكنا والثالث زوال العقل أي الغلبة عليه بسكر أو مرض أو جنون أو إغماء أو غير ذلك والرابع لمس الرجل المرأة الأجنبية غير المحرم ولو ميتة والمراد بالرجل والمرأة ذكر وأنثى بلغت حد الشهوة عرفا والمراد بالمحرم من حرم نكاحها لأجل نسب أو رضاع أو مفاهرة وقوله من غير حائل يخرج ما لو كان هناك حائل فلا نقض حينئذ. Dan bermula yang kedua, itu tidur di atas selain kelakuan yang tetap. Dan sabit pada sebagian nisah matan, itu lebih daripada bumi, dengan tempat duduknya seseorang. Dan bermula bumi, itu tidak ianya bumi, itu dengan ikatan. Dan keluar dengan tetap, oleh barang, jikalau tidur ianya seseorang, hal keadaannya seseorang itu yang duduk, ketiadaan tetap. Atau, tidur ianya seseorang, hal keadaannya seseorang, itu yang berdiri atau di atas dua tungku. Dan jikalau ada ianya setiap-tiap, itu yang menetap. Dan bermula yang ketiga, itu hilang akal. Artinya, dikerasi di atasnya akal dengan sebab mabuk, atau sakit, atau gila, atau pitam, atau selain demikian. Dan bermula yang keempat, itu menyentuh laki-laki akan perempuan yang ajnabi selain mahram. Dan sekalipun ada ianya perempuan, itu mayat. Dan bermula maksud dengan laki-laki dan perempuan, itu laki-laki dan perempuan yang sampai kedua, akan keduanya oleh batasan keinginan pada uruf. Dan bermula maksud dengan mahram, itu siman yang haramlah nikah nyaman karena keturunan atau karena ibu yang menyusui atau mertua. Dan bermula perkataannya tungku min ghairi hailin dikeluarkan akan barang jikalau ada di sana itu penghalang maka hana, maka tidak jinih runtuh ketika itu. Jadi bak pasalnya, bak kalinya, bak halamannya genuk pegak, genuk surah masalah sebab-sebab atau nawaket tukang si perusak uduak atau si peruntuh uduak. Nah ke sebab-sebab yang dia peruntuh uduaknya, nah limang buah perkara. Datah cuma limang buah perkara yang ini dikot gupegah hilang yang pun adalah keluar sesuatu daripada dua jalan. Datah cuma dua jalannya, kubur dan tubur. Pertama yaitu biat nyota kalau secara adat adalah iya dan e. Gina yang kedua. Yang kedua, yang dia keruntuh itu adalah tingut. Tingut yang tiban. Ala ghairi hayatil mutamakini. Tingut di atas lain keadaan yang tetap. Tingut yang hana tetap. Dan pak sebagian niskah matan yang lain, gepulubeh. Petra yang gepulubeh. Minal arti daripada bumo. Buno di atas cuma gepegah. Bahwa saji runtuhlah uduk si roro urek apabila tingut dalam keadaan hana tetap. Hana gepegah. Tetap atau pula, jino pak sebagian niskah matanya lain, kage puluh peh, kage ziyadah. Pertama yang ziyadah yang minal arti daripada bumu. Berarti, dia teruntuh untuk dalam siroro urang apabila tingut dalam keadaan han tetap di atas bumu. Wal ardu lesat biqaidin, sedangkan bumunya hana batasan. Makna hana batasan, hana ikatan. Hana mesti yang dukun dengan bumunya, atir tanah. Bisa jadi papa yang disemayang. Mesti bisa jadi atir balai. Atir masjid lantai dua. Hana mesti atir yang disebut dengan bumunya adalah atir tanah.
Dan dino kata-kata tamak ini adalah pengecualian, tahma pengecualian. Dino yang pertama lihat ingat dalam keadaan dua yang hanya tetap. Apabila tingut dalam keadaan dua yang hanya tetap, maka runtuhlah wudu. Ladom nasyid yang tingut dalam keadaan tetap. Munyo kata tetap, apabila yakin dalam hati gaknya bangku budah lagian keadaan, watek budah pilagian watek lagian keadaan, watek budah pilagian keadaan. Asal yakin tetapnya hanya runtuh wudu. Dan dinolam yang tingut dalam keadaan deng. Yang tingut dalam keadaan deng. Yang runtuh itu menancip yang tingut atuh dua tungku. Sekalipun yang tingutnya dalam keadaan tetap. Tetap berputubiat daripada kata-kata tetap. Berarti runtuh uduaknya. Dan nakulam sebab-sebab atau nawakit tukang si perusak uduak. Iaitu yang kelih hilang akal. Gada hakai. Dengan sebab apa temah gada hakai? Bisa jadi dengan sebab sukrit, mabuk atau marbit, sakit atau jununin, pungo atau irmain, hitam. Au ghaira zalika atau selain demikian. Atau dengan sebab pelebohnya, dengan sebab mabuk, hitam, sakit, pungo, dengan sebab yang serupa dengan yang bisa membawa kepada hilang akal. Misalnya contoh tak pegah, urang yang rubah. Misalnya siro urang bak gejak-gejak, rubah muka ulai dengan tuot mak tuan sehingga king berat muka sehingga membawa kepada hilangnya akal, maka runtuhlah wudu. Dan nakulam nawaket tukang perusak wudu atau sebab-sebab yang runtuh wudu adalah yang keempat, iaitu menyentuh laki-laki akan perempuannya aja Nabi, menyentuh urana sentuh ngorinang yang aja Nabi. Makna aja Nabi yang sah untuk kita menikah, yang sah untuk kita mengkawin. Selain mahram, yang bukan mahram. Contoh misalnya nasiro uradam kali gudu bersentuh nasiro urina yang aja Nabi yang sah untuk menikah, maka wate sentuhnya runtuhlah itu. Sekalipun yang disentuhnya adalah si mayat tetap runtuhlah itu. Dan nakuh yang dimaksud laki-laki dan perempuan yang bersentuhannya adalah urung inang dan urung agam yang katuh syahwat. Yang katimbul syahwat. Berarti kira-kira yang kena syahwatnya adalah urung yang kabalek. Nyo pada kebiasaan, nyo urung agam balek 15 tahun. Kadang luar biasa 12 tahun. Nyo urinang si kurang tahun. Menurut kebiasaan. Dan nakuh mahram yang dimaksud di sini adalah yang hansah untuk tak menikah. Karena apa? Karena nasab. Makna nasab keturunan. Ya, contoh urat keturunan misalnya lagi adik ayah, abang ayah. Yang jukala urat nasab. Dan jukala urat ridain, urat mak rida. Ibu yang menyusui. Misalnya contoh lagi. Lut nama. Lut nangan si rata. Ngenyan hanama. Ji butuh untuk ibu menyusui ji. Ji butuh susu. Mahajat kepada susu. Jadi, maklum ibu susu ji. Sehingga, kamu kasaboh makriba. Dua dengan anak agamnya. Jadi, antara kamu dua, ini hansah untuk mengkawin. Apabila bersentuhan, ini hana runtuhlah untuk. Saboh tu, ji. Dengan maklum, karena kajib ke makriba, maka haramlah untuk dimenikah. Berarti apabila bersentuhan setelah wudu, nyan hana runtuhlah wudu. Dan dengan sebab musyawarah, dengan sebab mertua, nah hubungan mertua. Dan kunnya tungku, dan kun tungku min ghairi hailin daripada ketiadaan penghalang. Berarti bunuh apabila siroro ureng dan urang agam bersentuhan yang ajen Nabi yang sah untuk dimekawin, apabila bersentuhan nyan akan runtuh wudu. Tapi ketunggu apabila na lape atau na batasan atau na penghalang nyan
Hana runtuh tuh di ketika itu. Wala naqdu hayna idzin. Hana runtuh tuh di ketika itu. Kan. Muruah satura. Ngapa dingel kamu? Jadi yang kedua daripada nawakid wudu yaitu dengun ah. Ya. Jadi sebagaimana yang kali kita ada pun hukuman bisik para orang tak tahu rek kah. Ya. Untuk lekenya menghukumi sesuatu nya buta ada pun le sesuatu yang kuat ra. Ya kah? Jadi kita nya tergolong berbicara masalah dengun yang ilo tanya dengun nyan pula. Tiga nyan. Ya tingut bisa. Yang putih lagi kita tanya enggak? Hai, putihnya apa lagi? Hai, ya putih. Tingutnya nyata ibarat ngendrawat tu. Tak tapet mata. Tak tatup segala masalah kata eh untuk sementara. Yang istilah je mati sementara lah. Yang bungih mati duri ini pergi. Mati duri kalau yang surah lah. Ya, tahu lah boleh, tak lah boleh tengok. Ya. Tapi tunggu pada ta'rif kan? Ta'rif tengok iaitu gadah gambaran daripada hati berserta macam utip urat saraf yang dalam muka. Dalamnya lah. Enggak itu beda dengan tata lain, beda pungut, pulau mabuk. Jadi tunggu yang ingin tengok. Andai kata lagi tengok ini, dengun di samping orang yang maksum. Makna maksum tidak pun orang yang terpercaya lah, orang tinggal ibadat lah, orang malim lah kan. Dengun di samping ngopnya. Dengun eh bukan dengun doa, eh lagi biasa aja dengun. Sehingga waktu dia tengok jaga dengun, bukan oleh orang yang maksum yang hai tengku, rani muna hanai tu bikin tu. Yang puja tak patih pun juga. Apabila yakin, dia tak patih. Tak keadaan si kuat dia tak ikut iban keadaan tanya. Pemantang langit watah, pemantang suka tanya watah langit. Atau pemantang menetap, asal yakin menetap, jalan cuma satu. Asal yakin menetap, yang hanya patihlah dua. Ipat lu, wow, beraya boleh lirungku. Kalau baru juga dengan yang dua secara tetap. Yang lun tanya kita eh ke biasa juga ke eh kenapa yang praktek eh no hana kah eh berbaring yang ke istisna sapo tu tetap eh asal tetap jen ya pakan jen ya karena tetap kena celah kepada itu bi ya tu. Sama lagi kedua cik, nyabu eh asal metipek menetap pada bumo, asal di eh asal yakin hana hana ngekot mbacut. Nyan, hana ruto, asal yakin. Nyan lagi anak pegah, rungku menyawur tumpun, okey lah mangat, kanam lengket dengan suami. Nyan tanya-tanya ulang ting sangin, benih namun lah, renggang lah. Oh, nyan menurut tak pilah-pilah kedua tu, tak urut pijut berarti. Dia tak kira anak tempat tu biangin. Oh, berarti anak yang pilih yang. Jadi, tunggu kan? Kerana wadah kan tingkat. Lu bukan helong boleh je? Ya. Nyo, helong mana referensi yang berarti dalam gerun yang diilmu dalam. Jadi, walaupun gede kepegah oleh orang adil ataupun orang yang alim bahawa tanya hanai tepi kentut, tanya tetap payah kamu tu. Pakan karena inan meninjau kepada mazana. Walaupun kita tanya wahana aduh tu bentut kebukah leurnya. Tapi diri eh tanya secara eh menggelincungnya na potensi kepada itu bintu. Wadiah kata tahu hukum kepada mazana. Al-hukmu ya ta'allaku fil mazana la farka baina wujudih wa adamih. Jikalah hukum kata sangkut pautkan kepada mazana. Perkeh wujud perkeh hana-hana gini tiba tetap payah mudu. Perseh lagi kejadian tengok kalan urina. Alasan kalan urina pakan harum karena syahwat.